Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut baik bila Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala gabung dalam tim pemenangan nasional untuknya. Hal ini disampaikan Ganjar merespon pertemuan JK dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu 4 Oktober 2023 kemarin. Ganjar mengatakan sebagai sosok senior, pemikiran JK sangat dibutuhkan pihaknya. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut pertemuan Puan dengan JK merupakan hal biasa. Sebelumnya, Puan bersilaturahmi ke kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Dalam kunjungan ke rumah JK tersebut, Puan memakai batik dengan corak warna kuning. Awak media pun menanyakan apakah itu sinyal Partai Golkar bergabung untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Puan mengatakan pertanyaan itu sejatinya lebih tepat jika diajukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pasalnya kata dia, dirinya tidak bisa menjawab mengenai arah dukungan Golkar di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwasanya dirinya datang ke rumah JK untuk menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.